Assalamualaikum, semangat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya. Kali ini kita akan membahas tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran 4, bersama tim teaching kelas 4 SDN Benawa 1. Ada Bu Ita, Bu Arsita, Bu Faiz, dan Bu Tuti. Anak-anak, meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SDN 01 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Ketika kita bisa menolong orang lain, tentunya hati kita akan merasa senang karena dengan pertolongan kita, orang lain bisa terbantu. Sekarang simaklah kisah Pak Encep yang membantu Pak Semi dari cerita berikut ya. Siap membantu sesama. Malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Semi. Pak Semi baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Semi pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu Pak Semi sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Pak Encep menawarkan bantuan membawakan kardusnya. Sampai di rumah, Pak Semi mengeluh kepalanya pusing. Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Semi. Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. Pak Udin mengambilkan menghangatkan air untuk membuat teh. Pak Nur membeli makanan. Setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Semi beristirahat. Ia senang warga desa membantunya. Di kampung ini, Pak Semi merasa memiliki keluarga. Demikianlah pertemuan kita hari ini anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.